Kebakaran pipa minyak terjadi di wilayah Melongmencong, Kecamatan Cimahi Selatan, hari ini Selasa 22 Oktober 2019. Api mulai terlihat sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lokasi persis kejadian ada di kilometer 129, berdekatan dengan proyek kereta cepat. Sementara objek yang terbakar adalah pipa minyak milik Pertamina. Sebanyak 25 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api, namun selama 3 jam api belum juga padam karena kobarannya yang begitu hebat. Sejak tadi terlihat kepadatan di jalan tol sudah mulai terjadi karena beberapa pengendara ada yang berhenti dan melambat untuk mengabadikan gambar dan video. Sampai saat ini belum ada informasi pasti yang menjadi penyebab kebakaran dari pipa minyak tersebut.